Halo, bersama saya Dimas Yunani. Kali ini saya akan mengajak sahabat Indonesia untuk traveling dan traveling kuliner di Kado Tradisional bersama saya Dimas Yunani. Sekarang saya berada di seputaran Sintagma, tepatnya di gedung parlemen of Greece. Kita lihat. Ini gedung parlemen tampak samping. Saya akan menyeberang. Penjagaan cukup ketat, tapi nggak ada masalah. Oke. Saksikan terus bersama saya di Mas Yunani ini di Kado Tan Channel. Kita akan menyaksikan juga pasukan khusus yang menjaga gedung parlemen. Yang jelas pasukan ini terdiri hanya 100 orang jumlahnya. Lihat, sudah mulai banyak turis. Oke, ini tampak samping gedung parlemen of Greece. Sahabat Indonesia, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Kadut Aten Channel bersama saya, Dimas Yunani. Agar program ini terus eksis dan berkembang, program How to Cook and Traveling Culinary. Pedagang bunga di samping gedung parlemen, lovely. Yang jelas, awal Juni seperti ini, karena sudah masuk musim panas, sudah mulai banyak turis. Saya akan kasih lihat sampai Indonesia di rumah. Ini hotel tertua di depan gedung parlemen. Ini konon kabarnya, dulunya ini rumah pembesar di Yunani. Gila ya, segitu gede rumahnya. Gimana ngurusinnya nih? Ya, ini di tampak samping. Ini gua kasih lihat tampak depannya. Sahabat Indonesia, ini gedung parlemen. Itu patung apa nggak tahu gue. Oke. Di sini banyak hal yang unik untuk pasukan penjaga keamanan gedung parlemen. Bisa gue bilang kayak, nah kebetulan, lovely. Sekarang lagi ada acara serah terima penjagaan. Lihat pasukannya keren banget. Sahabat Indonesia. This is a traditional soldier, exactly only 100%, never more than 100, never less than 100, you can see. Sepatunya lo lihat ada kayak bolanya, gue panggil undul-undul. Terus untuk yang di tengah ini adalah makam salah satu raja di Yunani. Jadi ini bukan hanya sekadar gedung parlemen, tapi yang jelas, coba kita lihat lagi. Oke.
Lihat, saksikan cara jalannya. Sahabat Indonesia, ini kekhususan pasukan Special Force of Greeks. Lovely. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen di Kadut Ati Channel bersama saya, Dimas Yunani. Sebelum kita melakukan traveling kuliner, saya ajak dulu traveling untuk gedung Parlemen of Greece. Dia akan bertemu bersatu. Coba lihat, unik ya, sahabat Indonesia, sangat unik. Bersentuhan kaki ujung dengan ujungnya, lihat. Perfect. Yang jelas pasukan ini hanya ada 100 orang. Dari tingginya ya, kesehatannya semua ini kayak Kopassus, tapi untuk hanya menjaga parlemen, tapi khususnya bukan parlemen, intinya makam raja Greek ini. Lihat sahabat Indonesia, dia nanti akan ke pos ini masing-masing, satu orang dijaga dengan militer polis. Kita saksikan. Lovely. Yang jelas ini pergantian pos. Dan militer polis ini hanya merapin karena dia dalam waktu 6 jam pasukan ini tidak boleh bergerak sama sekali ya. Sama seperti ada yang di Inggris ya, segala macam. Dan militer polis ini merapikan apa yang kurang. Dilakukan hal yang sama untuk pasukan yang sebelahnya. Baik, sahabat Indonesia, ini gedung Parlemen of Greece.
Sahabat Indonesia, tetap bersama saya Dimas Yunani. Di depan sana adalah Sindagma Square. Kita akan menuju sana ke Ermu. Ermu ini adalah pertokoan tertua di Yunani. Dia kurang lebih sudah 200 tahun.